Welcome back. Yes, welcome back to Cikgu Jumrah Channel. Okay, baik. Jadi, kalau pagi tadi kita belajar pendidikan kesehatan, hari ini kita nak belajar, ya, kita akan sambung dengan pelajaran kita untuk matematik, khususnya tahun 4. Okay, baik. Jadi, semua dengar suara cikgu? Okay, kita tengok dulu di ruangan komen. Kita baca di ruangan komen. Hai Tio. Hai Cikgu, hai. Okey, Cikgu Nur Hayati. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Hayati dari SK Kampung Luak Miri. Hai Nurul Hayati. Wah, dari Miri sih. Kami orang Sabah. Hai semua. Hai. Dengar ya? Okey, bagus kalau dengar. How about this? Orang tepuk tangan ke hujan tu. Dengar ya. Okey, kalau dengar baguslah. Okey. Dengarkanlah. Gitu. Okey. Hai Sadatul, hai Sadatul Arwin. Welcome back. Okey, baik. Ya, cikgu tadi kan kita dah baru habis kelas tadi untuk pendidikan kesihatan. Sempatlah cikgu makan. Kamu dah makan ke belum? Okey, kelas kita bermula pukul 10.30 ni dan berakhir insya-Allah 11.30 nanti. Okey, baik. Waalaikumsalam. Nama saya Uzma Amani dari SK Bukit Payung. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana sudi hadir bersama dengan Cikgu Jumra. So, I'm so happy today because of what? It's a test worry because I just eating durians. Cikgu suka, my favorite fruit is durian. Cikgu baru habis makan durian. Okay. Hi Tio, dari SK Senadan Miri. Tadi jadi kamu kenal lah itu si Nurul Hayati, tidakkah? Kenal lah kan? Dah kenal, macam dari Miri juga dia tadi. Tapi dia sekolah lain, Kampung Luak. Hai Tio, hai semua. Kita berkenalan dulu, ada 3 minit je baru. 5 minit ni kita bersuai-suai kenal dulu. Hai Aisyah, Assalamualaikum. Saya Aisyah Kaisara binti Abdul Hamid dari Sekolah Kebangsaan Parit, Peroma Darat. Darat kat mana tu sayang? Sekolah Kebangsaan Parit Keromat Darat. Cikgu rasa macam kat Johor je. Kat Johor ke? Hai. Kita bertemu kembali. Ha, gitu. Ya kan, Sete Suari. Betul tu. Kita bertemu kembali. Okay. Hai, saya Nur Alia Syafika dari SK Bukit Payung. Hai. Welcome. Okay, bukan makan jemput-jemput ya. Okay, welcome. Hai, cikgu guna kamera baru tu ke? Ya, Christina. Kan, cikgu gunakan. Terima kasih kerana perasaan ya, Christina. Sebelum ini, cikgu gunakan laptop. But today, starting yesterday, I think. I don't know. Mungkin semalam kot. Saya ingatlah cikgu pun. Okay, cikgu gunakan kamera atau webcam yang baru. Siapa yang belum tengok tu boleh tengok dekat channel cikgu. Ada cikgu buat unboxing. Cikgu beli webcam baru. Okay, baik. Jadi, kan di Johor. Betul sangkaan cikgu. Nama dia macam biasa-biasa cikgu dengar. Okay, baik. Jadi, sudah 4 minit berlalu. Ada lagi. Hai, yang gini. Saya dari SK Perempuan. Teacher Methodist dekat Perak. Perak ni orang Perak. Mana orang Perak tu? Baik, kita tengok dekat talian ni masih tak ramai. So share-share lagi. Dan cikgu percaya sebenarnya hari ini ramai lagi kawan-kawan kamu tengah ber-PDPR dekat sekolah lain. Mungkin ada yang jadual dia tak sama dengan kita kan. Jadi mana yang free-free tu? Moh lah hingga dekat channel cikgu Jumrah. Okey, izinkan cikgu minum air sekejap.
Baik, terima kasih. So, hai Cikgu Jumrah, saya dari SK Panco Muar Johor. SK Panco macam pernah dengar je, ada cikgu YouTuber juga dekat sekolah tu kan? Tak silap cikgu lah. Okay, semua dah ready? So, are you ready? Are you ready guys? We have now. Are you ready? Ready dah? Cikgu Kristina, cikgu cuba cakap Kelantan sikit. Bapa suka dengar cikgu kecik Kelape ke? Allah, bapa nyolah gete. Cikgu Yohanisa. Okay, betul. Okay, are you ready? Yes. Nama cikgunya ialah Cikgu Junaida ataupun betul. Sebab tu cikgu kata pernah dengar. Cikgu Yohanisa pun dia dari Johor juga. Okay, so now we start now. Kita tak ada kod-kod ya. Ini bukannya program di bawah Akademi YouTuber. Tapi walaupun bagaimanapun cikgu masih lagi tenaga pengajar ataupun sukarelawan guru di Akademi YouTuber. Tapi hari ini adalah kelas persendirian cikgu. Okey, baik. Jadi, bila dah ready semua, boleh nampak paparan cikgu ini. Okey. So, cikgu harap share kat kawan-kawan lagi yang mana yang belum join lagi, share dekat grup. Kata, mainlah kita join kelas Cikgu Jumrah, teman Cikgu Jumrah. Hari ini kita nak belajar matematik. Minggu lepas kita dah belajar dah matematik. Tapi hari ini adalah rentetan sebenarnya tajuk itu juga. Cikgu akan ambil juga sebab tajuk pecahan ini, tolak pecahan ini agak menakutkan bagi sesetengah murid sebenarnya. Ya, menakutkan ya. Jadi kita lihat, tapi sebelum itu, cikgu terlupa. Sebentar ya anak-anak. Mana pen cikgu? Sekejap ya, cikgu setting dulu. Cikgu punya pen tak muncul. Tidak muncul dia. Okey, itu dia. Pen cikgu sudah muncul. Okey, pen cikgu sudah muncul. Sudah ada pen cikgu. Ha, ni nampak ni. Pen cikgu ni. Ini pen ajaib. Pen ajaib namanya. Okey, baik. Jadi, apa kita nak belajar hari ini ialah, okey, macam biasa, siapa yang belum datang ke channel cikgu, silalah datang. Jangan malu-malu, jangan segan, okey? Jangan malu, jangan segan. Subscribe dan kalau boleh, bila kamu share tu, minta mereka subscribe. Sebab apa tahu sebenarnya, boleh tak saya, ada ni dia tanya, boleh tak saya sekolah menengah, belajar sekolah rendah punya? Boleh sayang. Okey, sebab apa? Waalaikumsalam, Fatin. Boleh, okey. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak asah balik. Dan sebenarnya kamu tahu tak, matematik ni, jangan berhenti belajar matematik. Cikgu adalah peminat setia matematik. Peminat setia. Sebenarnya subjek kegemaran cikgu dari sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti pun, cikgu sangat-sangat meminati matematik. Okey, matematik ni bila kamu berhenti mengira ke, berhenti ni rasa macam tak best dah otak tu. Kita kena jalan macam mesin lah kan. Macam itulah. Jadi jangan berhenti. Kalaupun bukan soalan kamu tingkatan sekolah, contoh kamu tingkatan 3, tingkatan 4, tak bolehlah ke belajar sekolah rendah ni? Boleh. Kamu asah balik supaya kamu belajar basic, benda yang basic untuk mengukuhkan lagi kamu punya ketajaman. So, bila kamu jumpa soalan-soalan yang senang, kamu tak ada dah, pada kamu senang. Tapi untuk sekolah rendah ni, dia agak rumit katanya. Macam itulah. Okay? Jadi, kamu boleh belajar dulu basic. Kita belajar dulu, jadi biasakan benda yang ni. Nampak je, terus tak ada dah nak terpinga-pinga keluarkan tangan ke apa, tak ada. Kamu nampak je benda tu, terus dalam kepala kamu dah tahu dah. 10 tolak 6 macam tu, memang 4 lah. Empat tu lah. Satu lah. Jadi dalam kepala. Begitu. Gitu. Okey. Jadi seterusnya kita pergi lagi. Okey.
Jadi hari ini kita nak tengok cikgu tak ubah. Dari kelas minggu lepas lagi cikgu tak ubah benda ni ya. Ni bukan tahap empat ya. Tak ada dalam dunia ni ada tahap empat ya. So please beware. Please ini bukan tahap empat. Okay. Untuk tahun empat sebenarnya. Okay tahun. Amboi. Tahun empat sebenarnya. Tapi tak apa. Kamu boleh belajar sebabnya dekat sekolah menengah pun ada tolak pecahan ini. Okay. So kita teruskan. Okay. Lupa padam. Tengok tu. Okay baik. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini menolak pecahan. Ini objektif kita sama je macam minggu lepas. Cuma soalan minggu lepas kita tak sempat sebab banyak sangat. Masa kurang. Okay? Tapi menolak pecahan ni banyak. Setiap suara gelak. Jangan gelak. Jangan gelak. Gelak. Boy. Gacha dia ni. Setiap suara ni. Boy. Okay. Saya. Fatin ni kata saya sekolah di SMK Sultan Aliuddin Riayat Shah 1 Pagoh Muar Johor. Saya dulu sekolah rendah di SK Pancoh Muar Johor. Ha, okey nampak ah. Kamu semua, kamu-kamu yang mana yang Pancoh Muar Johor tu? Ha, ini senior korang ni. Ah tu dia. Okey baik. Jadi cikgu teruskan ya. So objektif pembelajaran kita, kita nak kamu boleh menolak pecahan sebarang dua nombor yang melibatkan nombor bulat. Okey. Nombor bulat kamu kenal pasti apa itu nombor bulat. Pecahan wajar, nombor bercampur. So kenal pasti, kena ingat betul-betul nanti cikgu akan imbas kembali topik yang ini. Kemudian kamu juga menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Nampak? Menolak sebarang dua nombor. Nampak? Sebarang dua nombor tu dah dua dah. Daripada satu nombor lagi. So melibatkan ada tiga. So yang ini yang semalam hari minggu semalam pula minggu lepas kita tak habis lagi yang ini soalan tiga yang melibatkan tiga nombor ni lah kita nak tolak tiga nombor ni lah. Okay, so yang itu hari ini kita akan perbanyakkan lah soalan yang jenis begitu. Okay baik, jadi objektif kita dah tahu dah. Seterusnya cikgu akan berikan tips sekali lagi tips penolakan. Kamu kena ingat ni betul-betul. Tips penolakan pecahan. Bila saja, bila mana kamu jumpa soalan yang melibatkan penolakan pecahan, tak kisahlah kamu tolak itu nombor bulat dengan nombor bercampur, pecahan wajar dengan pecahan tak wajar dan sebagainya, kamu kena ingat tips yang cikgu nak berikan ini. Yang pertama, bila je menolak, kamu punya penyebut. Tahu kan penyebut yang mana? Pengangka di atas penyebut yang di bawah. Penyebut mesti sama. Kalau tak sama, kamu kena samakan. Okay, nampak? Bila tak sama, kamu kena samakan. Okay, itu tips yang pertama. Paling penting dalam menolak. Yang kedua, kamu kena tolak pengangka sahaja. Penyebut ini, seperti yang cikgu jelaskan sebelum ini, penyebut tu adalah umpama macam akar pokok. Kalau tak ada akar pokok tu tak hidup. Okay? Jadi sama juga dengan pecahan. Pecahan tu, yang penyebut tu yang di bawah itu adalah penyebut. Jadi maknanya pecahan tu, kalau tak ada penyebut tu, dia tak jadi pecahan. Nampak tak dia punya kepentingan penyebut itu. Yalah pecahan tu tak boleh disebut lah. Contoh 1/2. Kalau tak ada 2 tu dia jadi 1/... itu bukan pecahan dah 1/2. Kan? Betul. Penyebut ada B bawah. Pengangka ada A atas. Betul. Cikgu ni sampai pukul berapa? Okey, Nurul Hayati, cikgu, sampai pukul 10, sampai pukul 11:30 sayang. Sampai 11:30, sejam sahaja. Okey, Sotiswari, penyebut di ada bawah B. Bawah. Nampak tu? Betul, penyebut ada perkataan B. Tapi dekat dekat penyebut dia tak ada A, betul. Dia ada B, jadi bawah. Dengan ke A ada atas. Okey, boleh? Ini pun satu. Boleh sebagai macam formula lah untuk kamu ingat. Tapi senang. Penyebut tu dia macam umpama akar. Nama pun penyebut dia akar tu kat bawah tu.
Kalau tak ada pecahan tu, nombor yang dekat penyebut, dia pecahan tu tak boleh disebut. Okey. Jadi, yang ditolak hanyalah pengangka. Hanya pengangka yang ditolak. Penyebut jangan. Dia tak berubah dari awal proses penolakan sehinggalah ke habis selesai menjawab. Dia tak berubah. Okey, penyebut tu duduk diam-diam, dia jadi lagu tu juga. Di mana pun dia jadi lagu tu juga. Okey. Waalaikumsalam Alia. Assalamualaikum Dr. Maria. Okey, terbaik cikgu. Terima kasih. Apa khabar doktor? Terima kasih datang berkunjung ke channel saya. Saya tengah buat PDPR online bersama dengan saya sekarang ni untuk mata pelajaran matematik. Okey, terima kasih Dr. Maria hadir. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan tips yang terakhir. Apabila kamu okey, bukan tips yang terakhir lagi, yang ketiga sebenarnya. Jawapan di akhir jawapan kamu tu mestilah dia dalam bentuk termudah. Okey, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Okey, baik. Jadi selamat datang juga Alia. Okey. Jadi jawapan kamu mesti dalam bentuk termudah. Ingat ya, jawapan mesti dalam bentuk termudah. Apa maksud termudah tu? Okey, kamu mudahkan, kecilkan. Sehinggalah dia paling kecil dalam pecahan yang kecil tu. Okey, jadi itu maksud bentuk termudah. Ataupun jawapan kamu tu kalau dia dalam bentuk bukan termudah pun, kamu mesti tukarkan dia dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Okey, tak mau pecahan tidak wajar. Okey, jangan beri jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Tidak wajar tu macam mana? Contohnya orang besar diangkat oleh orang yang kecil. Itu tidak wajar. Maksud dia cikgu macam itulah. Okey, maknanya penyebut tu lebih kecil berbanding dengan pengangka. Itu adalah pecahan tidak wajar. Terus cikgu, okey. Terima kasih doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Dan tips yang terakhir. Okey, ingat. Tips yang terakhir adalah tukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, bila kamu jumpa soalan, ini bukan jawapan ya. Ini nanti bila kamu jumpa je soalan, kamu kena tukarkan nombor bercampur itu kepada pecahan tidak wajar. Okey, boleh? Okey. Jadi sebenarnya untuk topik kita kali ini adalah topik yang cikgu akan bincangkan juga semasa kelas kita nanti hari Jumaat ini, okey, di Akademi YouTuber. Okey, jadi siapa yang dah masuk join kelas cikgu hari ini, kamu dah dapat pendedahan awal. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, baik, kita teruskan. Jadi, macam mana cikgu bagi contoh beberapa soalan yang kita pergi satu persatu supaya kamu lebih mudah nampak ya. Okey, baik. Jadi cikgu berikan contoh, kamu lihat ya. Pecahan yang melibatkan pecahan yang bagi contoh bentar ya. Maafkan cikgu. Cikgu bagi contoh, cikgu tak nak bagi contoh yang lain. Cikgu nak bagi contoh yang melibatkan pecahan dia yang ini yang normal, yang biasa. Contohnya 3/9 tolak 1/9. Ini biasa. Okey, ini sangat biasa, iaitu kamu perhatikan betul-betul dia punya penyebut sama. Ini simple. Bila penyebut sama, jawapan dia pun nanti adalah sama. Okey, jadi senang. Kamu cuma tolak pengangka. Kita jawab kepada tips-tips kita yang cikgu dah bagi tu. Jadi 3 tolak 1, 2. Nampak? Kita tak boleh mudahkan dah sebab yang ini 2, ini dengan 9. So sifir yang terlibat ini adalah sifir 2. Yang ni sifir 3 yang terlibat. Jadi tak boleh nak mudahkan. So jawapan akhir dia pun tetap 2/9. Okey. Kalau kita nampak ini mudah sebab apa? Dia dah bagi dah. Dia punya penyebut sama. Okey. Yang cikgu maksudkan apabila penyebut dia tak sama. Okey. Kita tengok ya. Penyebutnya tak sama. Cikgu bagi contoh yang
penyebutnya tak sama. Okey. Kita tengok contoh lain. Alright. Okay. Penyebut tak sama. Contohnya ini. Alright. Okay. Dua per tiga tolak satu per dua. Boleh ke? Kita tengok dulu ya. Okey. Baik. Ni penyebut dia tak sama. Kalau tak sama, kita kena samakan. Okey. Cikgu bagi contoh yang lain lagi. Okey. Sebab ada dua jenis yang penyebutnya tak sama ya. Cikgu nak kamu nampak betul-betul yang mana yang penyebutnya tak sama tapi boleh disamakan. Ada dua teknik. Okey. Cikgu bagi contoh lain. Contohnya pula 7 per 9 tolak 1 per 3. Okey. Boleh nampak tak ni? Dua perbezaan ini. Okay. Macam mana kita nak bagi sama? Penyebutnya tak sama ni. Tapi kita nak bagi sama. Okey. Kamu akan jumpa beberapa soalan yang boleh disamakan. Ada berapa teknik. Okey. Cikgu pergi yang pertama dahulu. Kalau yang ini, dua-dua tak sama. Maknanya dua-dua ni sifirnya kita tak jumpa kat mana-mana. Dekat sifir tiga pun kita tak jumpa dua. Dekat sifir dua pun kita tak jumpa tiga. Maknanya mereka ini tidak bertemu. Tidak samalah. So, kamu boleh samakan dengan cara sebelah sini kalau kamu darab dengan dua. Cikgu tukarkan warna supaya lebih kamu nampak jelas. Okey. Kalau di sini, jadi kalau kamu jumpa macam ni, ya okey baik. Okey, tak apa Nur Hayati. Nur Hayati ada kelas kan? Okey baik. Jadi kalau kamu jumpa di sebelah sini, tak ada yang tak boleh diselesaikan. Maksudnya tak boleh nak disamakan. Kamu ada sebenarnya teknik lain iaitu kamu saling mendarab dengan dia. Tiga ini kita darab dengan dua. Nampak? Yang dua ni pula kita darab dengan tiga. Nampak tak? Tapi kalau kamu di bawah kamu darab dengan dua, jangan lupa di atas juga kamu perlu darab dengan dua. Begitu juga dengan sebelah ni. Okey? Kalau kamu darab di bawah tiga, di atas pun kena tiga. Faham? Faham tak? Nampak tadi? Ini dia, mereka ini saling pinjam-meminjam sebab nak bagi sama. Nak bagi sama penyebut. Okey. Sekarang ni, tiga darab dua, enam. Dua darab tiga pun enam. So, kamu dah selesaikan satu masalah penyebut yang sama. So, nampak? So, ada enam penyebut yang sama. Sekarang baru kita tolak pengangka sahaja. Dua darab dua, empat. Pandai. Tolak. Okey. Satu darab tiga. Tiga. Okey. So, jawapannya adalah empat tolak tiga, satu. Penyebutnya enam. Sebabnya penyebutnya sama dah. Walaupun pada awalnya dia tak sama kan. Tapi ingat tak tips cikgu tadi? Samakan. Samakan penyebut. Kalau kamu tak jumpa sifir mana-mana sifir, kamu boleh saling mendarab. Inilah namanya saling perlu memerlukan. Gitu. Okay. Baik. Kalau kita lihat yang ini pula soalan. Contoh yang kedua ini. Yang ini ada satu penyebutnya, kita tak perlu ubah dah. Kita cuma ubah yang satu tu sahaja, iaitu tiga. Nampak tak? Sebab apa? Sembilan dia tak boleh jadi tiga. Selalunya kita boleh jadikan dia kepada yang besar lah. Sembilan dia tak boleh jadi tiga. Tapi tiga dia boleh jadi sembilan. Betul tak? Dengan darab berapa? Darab dengan tiga. Betul. Okey. Nampak tak? Jadi tiga darab tiga jadi sembilan. Sebab ini apa sekarang ni? Cikgu nak bagi dia sama penyebut. Nak bagi samakan penyebut. Nak bagi sama. Macam ni tadi, kita pun nak samakan dia. Nampak? Tiga dengan ni, kita pinjam-meminjam. Bagi yang ini pula, dia dah satu ni, dia tak perlu diubah. Sebabnya yang satu ni, yang tiga ni, dia boleh jadi sembilan. Dengan cara kita darab dengan tiga. Ingat formula, kalau di bawah kamu darab tiga, di atas juga kamu perlu darab tiga. Okey, boleh. So, bila kamu dah sama dah, 3 darab 3, 9. Sekarang penyebutnya dah sama. Yeay.
Sebab kita nak menjawab kepada tipsnya mesti sama penyebut, barulah kita boleh melakukan operasi tolak. Okay, baik, seterusnya. Jadi baru kita selesaikan. 7, sebab tadi dia tak berubah kan. 7 ni kita tak darab dengan mana-mana. So kekalkan, tolak pun kita kekalkan. Okey. Yang ni kita selesaikan lah. 1 darab 3, 3. Okey, jadi 7 tolak 3, ya 4. Penyebutnya 9. Nampak? Walaupun dari awal tadi, dari awal tu penyebutnya berbeza. 9 dengan 3 ni penyebutnya berbeza. Tapi kita boleh pilih salah satu. Sebab yang ini 3 ni dia boleh jadi 9. Jadi akhirnya yang ni pun tak boleh dimudahkan dah. So ini adalah jawapan akhir. 4/9. Okey, baik. Jadi kita lihat. Ini dua contoh yang cikgu berikan untuk menjawab kepada tips yang pertama tadi, iaitu samakan penyebut. Kalau dia tak sama, samakan juga. Kena bagi sama. Okey, boleh? Sampai sini boleh dah? Ha? Okey, baik. Jadi, tips yang kedua. Kita pergi tips yang kedua, iaitu kita tengok tips yang kedua tadi apa dia? Okey, kamu tengok. Tolak pengangka, kita dah jawab juga. Kita dah jawab dah tips ini. Okey, kita dah menjawab tips yang pertama. Tips yang kedua, kita dah jawab. Jawapan dalam bentuk termudah. Ini nanti cikgu akan tunjukkan. Tukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey, ini yang kita akan nak buat. Okey, baik. Jadi kita teruskan untuk tips yang keempat ni. Sepatutnya dia tips yang keempat ni. Okey, kita teruskan. Cikgu bagi contoh yang melibatkan di mana pecahan nombor bercampur tu kita perlu tukarkan dulu kepada pecahan tidak wajar. Macam mana tu? Okey, cikgu bagi contoh. Apabila soalan meminta kamu, kalau penyebut dia sama sangat senang. Okey, cikgu bagi contoh tu. Okey, 1/7/8. Okey, tolak 5/8. Nampak? Okay. Kalau kamu perhatikan di sini, penyebut dia tetap sama. So, senang dah. Boleh ke tolak macam ni je? Cikgu bagi contoh. Boleh ke kita tolak je? Okey. 7/5. Terus tolak. 2/8. Lepas tu, 1. Boleh tak terus tolak? Okey. Boleh, tapi dikhuatiri kamu melakukan kesilapan sebab ada yang tak kena. Boleh, tapi ini bukan jawapan akhir juga ni. Kita kena mudahkan lagi. Okey, cuma dikhuatiri kamu melibatkan satu proses yang salah. Jadi lebih baik kita ikut jalan yang betul. Macam mana cara dia? Okey, macam cikgu cakap tadi, kamu perlu bila kamu nampak nombor bercampur. Yang ini nombor bercampur ya. Ini adalah nombor bercampur. Bila kamu nampak nombor bercampur, kamu tukarkan kepada pecahan tidak wajar terlebih dahulu. Okey. Maksudnya macam mana? Macam mana nak tukar pecahan tidak wajar? Macam mana kita nak tukar? Ingat tak? Okey. Darab di bawah, di atas, tambah. Darab macam biasa. 8 darab 1, 8 tambah 7. Ya, 15. Nampak? Dia punya penyebut jangan ubah. Penyebut dia tetap sama. Okey, tetap 8. Dia tak berubah. So, 15/8. Okey, kemudian tolak 5/8. Okay. So, dah nampak dah kat sini. Kita punya penyebut dah sama. Dia bukan dalam bentuk pecahan mudah. Atau pecahan yang... cikgu padam dulu ni. Okey, dia bukan dalam pecahan yang... nombor bercampur. Dia jadi dalam pecahan tidak wajar. Baru senang nak tolak. 15 tolak 5. Okay, berapa? 10/8. Okey, nampak? Tapi tips yang ketiga tadi, jawapan dalam bentuk termudah dan jangan beri jawapan dalam nombor yang pecahan tidak wajar. Jangan. Saya sekolah menengah kelas petang. Okey, Fatin. Bolehlah. Boleh sangat. Okey, baik. Jadi, jangan, adakah ini jawapan? Ini bukan jawapan akhir ya. Ini bukan jawapan akhir. Sebab apa? Sebabnya ini
adalah pecahan yang kamu belum mudahkan. Okey, ini baru pecahan. Dan apa ni? Ini adalah pecahan tidak wajar. Tidak wajar macam mana kita nak tukar kepada pecahan nombor bercampur? Okey. Kita ada dua cara sebenarnya, tapi cikgu tak nak tunjuk cara yang satu tu sebabnya akan memenatkan dan mengelirukan kamu. Lebih baiklah kita guna teknik bahagi. Okay? Teknik bahagi, 10 pengangka duduk dalam, penyebut duduk luar. Okay. Penyebut kena ingat, penyebut mesti tetap dekat luar. Okay? 8 kali berapa? Hampir dengan 10. Ya, 1. Okay. 10 tolak 8, 2. Dah selesai. Nampak tak? 2. Nampak tak? Kan? 10 tolak 8, 2. Jadi macam mana nak jawab? Macam ni nak jawab. Okey. Kamu bermula dari atas. Okey. Satu. 1 ke bawah, 2, lepas tu atas, 3. Okay, ini teknik dia, 3 pula, 8. Okay. Jadi ini teknik untuk kamu menukarkan pecahan tidak wajar kepada pecahan nombor bercampur. Okay, boleh? Boleh ingat tak? Hai Ayatul Husna. Okey, baik. Jadi memang sama kan? Sama dengan jawapan mula-mula tadi itu, terus tolak je 7 tolak 5. Boleh. Tapi dikhawatiri akan kamu akan melakukan kesilapan. Jadi lebih baik kamu ikut jalan yang sebenar. Tapi ini bukan jawapan akhir lagi sebab ini kita boleh mudahkan lagi. Kita boleh mudahkan sebab jawapan mesti dalam bentuk termudah, bukan? Okey, 2 dengan 8 ni kita boleh mudahkan lagi. Gunakan sifir 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 4, lah 8. So, jawapannya 1 ni tak berubah. Yang last adalah 1. 1 per 4. Okey, maafkan cikgu. Cikgu terbatuk tadi sebenarnya. Okey, baik. Jadi, seterusnya. Ini contoh ni cikgu dah bagi dah. Okey, cikgu bagi contoh yang minggu lepas kita tak sempat jawab contoh yang ke 5. Ataupun kita ambil contoh inilah. Maafkan cikgu. Cikgu minum air sekejap ya. Hari ini batuk pula. Sorry. Okey, baik. Jadi, hai. Hai Firzana. Hai Ayatul. Hai. Okey, jom fokus. Betul. Saya sekolah menengah kelas petang. Okey. Baik, jadi cikgu teruskan ya. Cikgu minggu lepas kita dah belajar dah yang ini, soalan ni. Cikgu pergi yang soalan 5 teruslah. Okey, kita pergi soalan yang kelima. Kurangkan 1/1/6 daripada 2/5. Okey, baik. Jadi, sebenarnya kalau kamu tengok soalan ini, kurangkan 1/1/6 daripada 2/5. Apa yang kamu faham kat sini? Kenapa cikgu ada buat lagi sini? Satu lagi. Okey, baik. Sebenarnya, bila kamu jumpa perkataan macam ini ataupun soalan yang macam ini, kalaulah kamu silap, kamu boleh menjawab dengan salah lah. Jadi, kamu kena tengok betul-betul. Kalau ada jumpa perkataan daripada, nama pun daripada, contohnya macam kita, surat itu daripada. Okey, daripada. Bermakna yang ini sebenarnya berada di depan. Sebab dia daripada. Maknanya dia yang mula-mula. Kan?
Aduh. Nak naik konti ke nak jawab soalan, nak selesaikan soalan dulu? Fatin nak naik konti ke? Nak naik konti ke Fatin? Ada kuisis? Ada, tapi tak sempat cikgu nak ni. Okey. Ya. Ada, 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 ada. Sabar ya anak-anak. Okey. Cikgu selesaikan semula yang ini. Aduh. Betul. Pecahan ni kalau kamu tak kuasai memang kamu akan, saya nak kuisis je. nak kuisis je sempat ke sayang? Kita dah 44 minit dah. Okey, cikgu teruskan dulu. Selesaikan dulu. Okey, 5 2/5. Kita tolak 1 1/6. Maafkan cikgu. Tadi kita tersilap dia punya ni ya. Tak apa, cikgu teruskan dulu. So kamu nampak kat sini. Kita selesaikan pecahan dia dululah. Kita jangan tukar. Ini dengan darab dengan 6. Ini darab dengan 6. Ini darab dengan 5. Ini darab dengan 5. Okey. So 5. 12/30. Tolak 1. 5/30. Nampak dah senang dah kat sini. Okey. Nampak tak tu? Dia pecahan dia dah sama dah. Dia punya nombor ni pun dah sama. Okey. Baik. Kemudian. So 5 tolak 1. 4. 12 per, tolak 5. Per 30. Ini cikgu punya sendirilah ni. Dia dah mula dah. Okey. 4. 12 tolak 5. 12 tolak 5 berapa? 7/30. Okey. So ini jawapan dia sebenarnya. 4 7/30. Okey baik. Kemudian. Ya betul Fat Firzana. 4 7/30. Okey cikgu teruskan. Sebab ada yang nak naik konti ni. Cikgu teruskan. Pada soalan lain. Cikgu bagi contoh. Yang ini. Okey. Cikgu. Berikan contoh yang ini. Sekejap. Nak pilih satu soalan sahajalah sebab tak nak bagi kamu pening. Okey, cikgu bagi contoh soalan pada kuisis agak lama kot, ambil masa kot. Okey. Kita naik konti teruslah. Cikgu rasa tak sempat ni. Kita ada lagi berapa minit. Naik konti teruslah. Kita naik konti dulu. Kita sama-sama naik konti. Sekejap ya. Dari mana mouse cikgu ni? Dia dah... Sebenarnya cikgu baru tukarkan dengan cikgu punya PC ni. Jadi belum berapa nak mahir lagi cikgu guna PC cikgu ni. Bukan tak biasa. Gitu. Tak biasa. Okey baik. Jadi siapa nak naik konti? Mari. Kalau naik sambil-sambil tu, siapa yang dah ada dah naik konti, bolehlah cikgu kita bersama-sama. Sambil-sambil tu juga cikgu bagi soalan dekat sini lah. Kita bincang bersama-sama. Okey, link cikgu dah bagi dah. Jemput naik, jemput naik, jemput naik. Okey. Ada tak yang nak naik bersama dengan cikgu? Okey, Arwin ada dah? Ada lagi tak? Okey. Arwin. Lagi? Siapa lagi? Naik dengan cikgu. Jom naik. Sebabnya masa tinggal sikit. Cikgu nak bagi ni dulu. Okay, Firzana. Okay, baik. So, ada 2 orang je. Cikgu naikkan 2 orang terus. Firzana boleh buka kamera sayang. Sekejap ya. Kita naik 1 per 1. Kita naik 2 orang-2 orang dulu. Okay, baik. Jadi buka kamera ya. Firzana. Boleh tak kalau tak buka kamera? Fatin tak buka kamera. Macam mana orang nak tengok muka? Gitu kan. Okey dah sedia ya. Okey baik. Jadi cikgu naikkan Arwin dan juga Firzana. Hai. Hai. Selamat. Selamat. Pagi. Sebab kamera rosak. Okey boleh Fatin kalau macam tu. Tak apa. Naik je nanti kamu. Kamera tak pasang, tak apalah. Cikgu fahamlah tu. Okey, baik. Arwin, tak buka mic sayang.
Hai. Okey, Fana okey? Okey, depan kamu ada kertas, pastikan ada kertas dan ada pensel supaya kita boleh mengira bersama-sama. Okey, baik. Jadi cikgu tengok di sini. Okey, kita ada beberapa soalan. Firzana pilih soalan mana nak pilih? Hai, Arwin terkeluar. Dia masalah internet lah ni. Firzana? Nombor 3. Tak buka mic sayang. Okey. Boleh. Okey, kalau macam tu kita naikkan. Boleh. Okey, Firza, tadi si Arwin dia terkeluar. Cikgu perlukan dua orang bersama dengan cikgu supaya kita boleh jawab sama-sama lah. Masa tak banyak. So, cikgu jemput sekali Nur Alia Syafika. Okey, Nur Alia Syafika. Ready ya? Ada kertas depan kamu ya? Okey, baik. Jadi, Firzana pilih soalan mana sayang? Tiga. Tiga? Okey, kita tengok soalan tiga. Ah, senang je. Soalan tiga. Okey. 5/6 tolak 1/6 sama dengan 2/3. Betul atau salah? Okey. Cuba kira dulu. Betul atau salah? Jawapan dia betul atau salah je. Tapi kamu kena kira juga. Sebab kamu kena buktikan. Salah. Betul. Firzana kata, siapa yang kata betul? Firzana kata betul. Alia kata salah. Okey, baik. Jom kita kira sama-sama. Yang lain, yang murid-murid lain pun boleh tolong kira sama. Kita boleh kira sama-sama. Okey, mari kita semak. Betul atau salah? Okey. 5/6. Okey. Tolak 1/6. Betul. Penyebut dia sama. Sangat senang. Kan? Jadi kamu tolak sahaja. Betul. 5 tolak 1. 4. Okey. Jadi 4/6. Tapi kamu nampak tak ni? 4/6 ini. Dia boleh dimudahkan boleh tak? Kecilkan. Ya. Kita boleh kecilkan lagi. Jadi. Kan cikgu kata jawapan mesti dalam bentuk termudah. Jadi kalau kita kecilkan. Kita gunakan sifir. Dua. Dua kali berapa dapat empat? Dua. Dua kali? Dua. Okey. Jadi dua kali berapa dapat enam? Tiga. Tiga. So jawapan dia 2/3. Tiga. Akan cikgu batuk. Okey baik. Jadi pernyataan ini adalah Betul sebenarnya sebabnya 2/3. Okey. Kalaulah soalan keluar macam ini. Jadi kamu akan kalau kamu jawab betul kamu akan dapat markah penuh lah. Tapi kalau kamu jawab salah kamu tak akan dapat jawab markah yang penuh. Sebab apa? Sebabnya mungkin jawapan kamu itu 4/6 kan. Tapi kalau soalan tu minta kamu buat jalan kira dan kamu jawab 4/6 saja, barangkali Alia cakap tadi 4/6 sebab tu dia jawab salah. Okey? Tapi kalau kamu tunjuk jalan kira, kalau kamu jawab 4/6 ini sebenarnya juga cikgu boleh bagi kamu markah ekstra. Okey? Sebab apa? Sebab kamu belum mudahkan saja. Itu je kesalahan kamu. Tapi kalau dia bagi soalan macam ni, pernyataan betul atau salah, kalau kamu jawab salah, kamu dapat markah kurang sangatlah. Atau tak dapat markah langsung. Okey? Boleh ya? Jadi hati-hati kena tengok betul-betul. Okey, terima kasih Firzana. Terima kasih Alia. Sama-sama. Mari jawab lagi. Apa dia sayang? Kita bagi boleh peluang yang lain lagi. Ada kawan-kawan yang lain dekat sini bawah ni. Nanti kita tengok lagi ya. Okay. Tapi kamu boleh. Kita bagi peluang yang lain. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadi kalau tunggu dalam ni boleh ke? Apa dia sayang? Kalau tunggu dalam ni. Okey, boleh. Okey. Kita naikkan lagi kawan lain dulu ya. Okey, terima kasih. Bye.
Okey, sekarang kita ada kita ada Syam dan juga Huda ni mungkin Fatin kot. Fatin ke? Hai cikgu. Hai, sebab Fatin kata tadi kamera dia rosak. Kan? Ya. Okey, baik. Jadi, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syam dari sekolah mana sayang? SMK Perpatah Ustalin, Selangor. Ah, okey. Oh, bukan Fatin. Abi Huda ni siapa? Fatinnya mana? Cikgu cari tadi sebab Fatin kata kamera dia rosak. Oh, dari SK mana tadi sayang? Dari Selangor. Dari Selangor. Okey, baik. Maafkan cikgu. Baik. Dia Huda dah keluar dah. Siapa nak temankan ni kakak Syam ni? Sampai suari lah. Kita naik sekali sampai suari ya. Maafkan cikgu. Cikgu terbatuk-batuk hari ni. Kurang minum air banyak dah. Okey, baik. Jadi kita pilih Syam untuk memilih nombor. Soalan mana? Nombor 2 sebab ada 2 orang. Nombor 2. Soalan nombor 2 setiap suari setuju ya. Okey, baik. Kita lihat soalannya. Okey. Cuba selesaikan. 2 ini soalan 2 ya, bukannya termasuk dalam soalan. Dia hanya soalan 2. Soalannya adalah 3/4 tolak 3/8. Ini agak mudah. Okey, tapi mungkin kamu boleh ada 3/8. Cikgu dah dapat jawapan. Ya, setiap suari. Syam dah dapat. Okey, apa jawapannya Syam? 3/8. 3/8 setiap suari? 3/8. Sama 3/8. Okey, boleh tunjukkan cikgu kertas yang kamu kira tak? Angkat kat kamera. Okey, cikgu nampak bagus. Syam nampak tak? Tak nampak. Dia ni je. Saya kira sendiri tak. Okey, hayangan. Sebab dah mahirkan. Betul. Okey, baik. Bagus. Okey, baik. Jadi kita tengok, kita buat pembuktian. 3/4. Okey, yang lain pun boleh lihat. 3/4 tolak 3/8. Sekarang ni 8 dia tak boleh jadi 4, tapi 4 dia boleh jadi 8. Jadi kamu boleh samakan terus. 4 darab berapa boleh dapat 8? 2. Kalau di bawah ni kamu darab 2. Di atas juga kamu darab 2. Kita selesaikan. 3 darab 2? 6. 6. Okey. 4 darab 2? 8. Jadi kita tolak terus. 3/8. Betul. Jawapannya adalah 3/8. Okey. Tahniah. Okay, congratulations. Jawapan terima kamu kasih cikgu. Orang. Cikgu. Okay. Baik. Jadi kita perlukan ada lagi berapa minit lagi? Terima kasih. Okay, cikgu panggil lagi murid lain lagi. Kita tengok. Bye. Sama. Bye. Okay, kita ada Nurin dan juga tadi Alia Syuhada. Cikgu nampak tadi. Maafkan saya terleft. Saya tak dapat sebab saya guna TV. Oh, dapat guna TV, Tio. Boleh ke? Tio boleh naik ke guna TV ya? Wah. Nurin Aini, kau ni tak nampak kamera. Sekejap ya. Tio tak boleh guna sebab guna TV. Wow. Okay. Tapi boleh tak kamu menjawab? Tak boleh ya. Okey, baik. Cikgu naikkan siapa lagi ni? Fatin Fatiah? Okey. Hai Fatin. Hai, keluar. Oh, maknanya sini lain. Dia ada menghadapi masalah lain tadi. Okey, Alia tadi tak ada sempat jawab ya Alia? Hai Alia. Alia dah jawab dah kan tadi? Okey, baik. Tak apalah, kita naikkan balik setiap suari lah sekali sebab yang lain semua ada masalah internet. Okey. Jadi kita pilih soalan lain ya. Cikgu rasa soalan terakhir lah. Okey, boleh? Okey, kita pilih soalan yang terakhir. Apa dia?
Setiap suara nak pilih? Saya bagi, Alisha untuk pilih. Dua. Ah, okey. Alia, nombor dua. Dua tadi bukan kita dah jawab ke saya? Dua dah jawab dah. Tiga. Tiga. Okey, tiga. Saya tiga pun dah. Tiga pun dah lupa. Dua, tiga dah. Setelah mana lagi? Satu. Satu. Ah, okey. Satu belum. Okey. Jom. Siapa ada bersama kita ni? Ah, boleh jawab sama-sama. Yang dalam konti juga ni boleh jawab juga. Kita bincang sama-sama. Tengok. Kuda. Okey, cikgu naikkan kuda sekali lah sebab dah nak habis dah ni. Hai Huda, keluar balik. Hai Huda. Okey. Cikgu, dapat dah. Okey. Okey, Seteswari dah dapat, bagus. Okey, Fatin line tak berapa kuat. Betul, tak apa. Tak ada masalah. Ni Huda ni pun dia cikgu dah keluar balik. Ya. Yeah. Okey, Alia dapat apa jawapan kamu Alia? 2/9. 2/9. Seteswari? 2/9. 2/9 juga. Kita tengok jawapannya sama ke tak. Dua-dua jawab 2/9. Mari kita semak sama-sama. Okey? Kita nampak 9 dengan 3. 3 dia boleh jadi 9. 9 dia tak boleh jadi 3. So kita darabkan 3 ni je lah. 3 darab berapa dapat 9? Ya, 3 darab 3. Kalau di bawah kita darab 3, di atas pun kita darab 3. So sekarang dia jadi sama dah. So kita boleh tulis satu sahaja punya ber 9. Kita selesaikan 5 tolak. Tolak 3. 3. 3. Dapat 2/9. So jawapan kamu betul. Tahniah. Wah, hebat ya. Ah, Cikgu Romaina kata kasih, Cikgu. Sama-sama. Okey, Cikgu Romaina kata dia nak naik konti. Mari naik konti bersama Cikgu Jumrah. Okey. Baik, rasanya itu sahaja. Siapa yang bersama kita pada hari ini, kita Cikgu akan naikkan semua sekali. Sebabnya kita dah habis dah. Tapi diorang masalah macam Tio Evil ni dia gunakan TV ya. Wah, hebat. Ah, Cikgu Romaina kata dia nak naik konti. Ha, mari, mari, mari. Jemput, jemput, naik, jemput. Okey, bersama dengan kita ni ada lagi sebenarnya Huda tapi dia ada masalah internet. Begitu juga dengan Fatin. Ramai lagi kat bawah ni tapi mereka ada masalah internet. Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa hari Jumaat ni kita ada kelas lagi untuk topik yang sama. Okey, cikgu naikkan saya. Fatin, cikgu boleh naikkan saya tapi line dia tak kuat nampak ni. Okey, Fatin. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Hai Fatin. Akhirnya ada juga. Okey, cuma kamera ada masalah ya? Ha. Okey, Fatin dari sekolah mana? Sebelum itu kita berkenalan lah juga kan. Dari sekolah SMK Sultan Alauddin Yayat Shah 1 Pagu Muar Johor. Oh, Muar Johor. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi tak apa, jadi boleh naik. Ya, kan? Okey, baik. Jadi, terima kasih sebab bersama dengan Cikgu Jumrah. Nanti kita ada kelas lagi. InsyaAllah besok ada kelas dengan Cikgu. Bukan besok, petang ini kita ada kelas dengan Cikgu Amar. Cikgu juga ada bersama. Legging. Oh, ya ke? Kesian Tio. Dia nak naik konti tapi legging. Okey, tak apa. Tio nanti. Petang ni. Petang ini ada lagi. Petang ni dengan Cikgu Amar, dengan Cikgu. Dalam topik matematik. Ya, sayang? Boleh ke kalau petang ni macam mata pelajaran tu kan saya nak ikut? Boleh, tak ada masalah. Kan Seteswari? Tak ada masalah kan? You can join us. Ya, boleh. Cikgu mula pukul berapa? Pukul 2. Mula pukul berapa? Pukul 2 sayang. Pukul 2. Pukul 2. Cikgu ada kelas nanti pukul 2 lagi nanti. Alright? Okay. Ni kakak cikgu tengah telefon. Cikgu tengah buat live sekarang ni. Dia tak perasan. Nampak sangat kantoi dia tak tengok live cikgu sekarang ni.
Okey, jadi itu sahaja. Cikgu cantik, terima kasih. Okey. Okey, baik. Jadi terima kasih juga. Ya, kelas Cikgu Amar. Petang ni kelas Cikgu Amar pukul 2 dengan cikgu bersama dengan Cikgu Amar, Cikgu Lulu dan juga Cikgu Sobe, tak silap cikgu. Nanti kamu tunggulah pukul 2 ni ya. Okey. Baik, jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi kita jumpa lain kali. Bye. Bye semua. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Jumpa bersama kelas cikgu. Bye. Selamat. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you. Okay. Terima kasih cikgu.